Lele. Saya dah banyak kali dah join kelas ni daripada step pada form 4 lagi daripada gravity, tapi memang faham lah sebab tu datang banyak kali kelas ni. Saya tak faham, jadi saya faham. Result exam saya pun makin meningkat lah. Banyak sangat lah beza tu sebab macam tak minat sangat lah fizik ni. Tapi bila masuk kelas cikgu Azwar ni, minat fizik, suka fizik lah. Okay, bye. Nama saya Damian Afal. Nama saya Denis Syaikal. Kami dari Sekolah Menengah Sains Rembau. First, saya nak terima kasih sangat-sangat kepada Cikgu Ajwat sebab Cikgu Ajwat sediakan seminar ni. Saya dapat revise balik tajuk-tajuk Form 4, which is yang saya agak susah untuk recover sendiri. Dan ini merupakan persediaan lah untuk kami untuk menghadapi semua peperiksaan. One thing yang saya rasa memang unik sekali adalah saya tak rasa ngantuk langsung. Setiap yang diajar adalah padat dan compact, which is saya tak rasa ngantuk. Dia macam ajar santai, best. Dia macam mesra. Mesra dengan semua murid. Ajar pun okey. As a first time yang datang dekat kelas ni, saya amat-amat menggalakkan korang semua, rakan-rakan, supaya datang join kelas ni. Sebab mula-mula saya pun dengar daripada kawan apa semua, tapi bila saya cuba sendiri, saya rasa memang baguslah untuk kita yang nak SPM lepas ni. Korang kena join seminar ni sebab sangat-sangat berbaloi dan juga sangat-sangat bermanfaat apa ilmu yang diajar. Bye. Bye-bye. Nama saya Aimi Marisa. Nama saya Emelda Sufina. Dan kami dari Sekolah Seri Puteri Cyberjaya. Sebelum ni saya pernah join kelas Cikgu Ajwat sekali tapi online. Tapi lepas tu saya tengok kawan-kawan saya pergi macam best je, jadi saya pun nak try pergi kelas fizikal pula. Jadi ni first time. Ni first time saya. Selama ni kawan-kawan saya je yang selalu pergi. Lepas tu kali ni diorang ajak saya, so saya pergi sekali dengan diorang. Nota tu macam unik sebab saya selalu tengok kawan-kawan saya pakai yang pernah join lepas ni. Lepas tu macam, oh dia macam menarik sebab dia dah kumpulkan semua formula in one page and dia nampak menarik sebab dia ada gambar and visual dia semua menarik. Lepas tu saya suka cara penyampaian Cikgu Ajwat ni juga sebab dia macam ringkaskan benda yang macam sebelum ni kita tak faham. Untuk saya rasa sangat berbaloi sebab walaupun harga dia tak mahal sangat pun sebab dapat 3 kali makan juga, lepas tu dapat modul-modul juga, lepas tu tempat pun selesa. Cikgu pun, saya suka cara mengajar cikgu tu. Jadi saya rasa saya suka dan saya akan pergi lagi. Jadi hari ni kami dah 10 orang SSP datang. Jadi insyaAllah lepas ni lagi ramai lagi. Mungkin lepas ni ajak Cikgu Ajwat datang sekolah kami pula. InsyaAllah. Terima kasih. Bye.